Berikutnya, setelah diberitakan dan viral di dunia maya, bocah sekolah dasar di Kabupaten Mamuju Tengah, Sulawesi Barat yang bersekolah dengan sandal jepit lusuh akhirnya kebanjiran bantuan. Ya, tidak hanya mendapatkan sepatu, keluarga sang bocah juga mendapatkan perabotan rumah hingga modal usaha. Gayanya tahu. Daud Firdaus, murid sekolah dasar Inpres Kuo, Kecamatan Pangale, Kabupaten Mamuju Tengah, Sulawesi Barat, terlihat bahagia dengan sepatu barunya pada Kamis pagi. Sebelumnya, di hari pertama sekolah, Daud kurang percaya diri karena mengenakan sendal jepit lusuh. Sepatu baru Daud adalah pemberian dari donatur setelah kondisinya diberitakan. Tidak hanya sepatu, keluarga Daud yang memang hidup dalam kemiskinan juga mendapat bantuan perabotan rumah hingga modal usaha. Kesulitan karena tidak bisa sekolah menggunakan sepatu, sehingga dari kami mengadakan bakti sosial ke kediaman beliaunya. Ada beberapa bantuan meliputi sepeda, dana bantuan usaha, maupun sepatu dan perlengkapan sekolah. Sebelumnya pada Senin 15 Juli di hari pertama sekolah, Daud terlihat mengenakan sandal jepit saat bersekolah. Daud sempat terlihat kurang percaya diri karena murid-murid lain mengenakan sepatu baru. Tim Liputan CNN Indonesia.